菲利普已经把我复活的消息传得沸沸扬扬。真顺利。何里，为什么不拔剑？南京大公执行。埃德蒙·摩恩，高维·塞西尔。Halo good people, gimana kabarnya kumaha damang? Semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan merekap alur cerita Donghua berjudul Sword of Dawn yang bercerita tentang seorang pria di masa depan mati karena kecelakaan kapal, tapi tiba-tiba dihidupkan kembali di masa lalu di zaman kerajaan Eropa. Yang mau nonton dari part satunya seperti biasa, jangan lupa klik link di deskripsi video ini, playlistnya full. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, Goofy Cecil melihat semacam buku sihir yang bisa memperlihatkan kejadian masa lalu, dan semua waktu bisa dikendalikannya melalui buku tersebut. Saat ini diperlihatkan kejadian pembunuhan di keluarga kerajaan. Pembunuhan dalam keluarga kerajaan untuk merebut tahta raja emang udah gak asing lagi. Goofy Cecil memutuskan untuk ke kota dan bertanya Raja Francis memiliki berapa saudara kepada Hetty. Jinchenglah. Jinren Guowang, Francis 2世, si cizi. Di sisi lain, Byron dan Philip mendapatkan tugas yakni menyebar luaskan berita mengenai kebangkitan pahlawan perintis yang telah meninggal 700 tahun yang lalu. Dia adalah Goofy Cecil. Ini adalah berita yang tidak bisa dipercayai. Apa yang ada? Saya sendiri melihat. Di istana raja terdapat patung Goofy Cecil. Tiba-tiba raja mendapatkan laporan Adipati Wilde, Adipati Lauren, dan Adipati Franklin ingin bertemu. Tentu saja perihal rumor mengenai kebangkitan sang pahlawan perintis yakni Goofy Cecil. Raja juga mendapatkan surat mendesak dari bangsawan kikir nan serakah yakni Andrew. Andrew Leslie 子爵, 有一封加急密函. Dengan surat tersebut raja tahu mereka akan datang. Goofy sengaja membiarkan Andrew melaporkan pada raja semua kejadian di wilayah Cecil. Byron dan Philip juga diberi tugas untuk menyebarluaskan kebangkitan Goofy ke seluruh penjuru negeri oleh Goofy Cecil. Setibanya di kota kerajaan, muncul pasukan yang dipimpin Pangeran Edmund untuk menyambut kedatangan sang perintis Goofy Cecil. Hetty dan Rebecca diminta untuk menjalankan rencana yang telah disiapkan oleh Goofy sebelumnya. Hardy, Rebecca, 开始行动. 是, 是. Tiba-tiba aja Pangeran Edmund menyerang Goofy Cecil dengan pedangnya. Namun Goofy gak mau mengeluarkan pedang pada orang-orang yang bukan musuhnya. Goofy menggunakan cincin penyimpanan untuk mengambil paksa pedang Edmund. Dia juga mengambil perisai salah satu pasukan kerajaan dan memenangkan duel tersebut menggunakan pedang perintis. Ini semua ide Pangeran Edmund untuk menguji kekuatan Adipati Agung Selatan yakni Goofy Cecil. Sebagai pangeran dan pewaris tahta raja, dia nggak bisa percaya gitu aja terhadap rumor yang beredar mengenai kebangkitan Goofy Cecil. Edmund Moon, Goofy Cecil. Sebelum raja memanggil Goofy, diminta untuk tinggal di rumah lamanya yang mungkin telah berusia 700 tahun. Tapi tetap dijaga kebersihannya mungkin sebagai penghormatan pada Goofy. Tapi ternyata di sana udah dipasang jebakan sihir api oleh Rebecca. Ini semua rencana Goofy. Kamu lebih baik mengawasi keamanan Emerald Bowl. Tunggu, Tuan. Itu berbahaya. Semua berhati-hati. Perpanjang sekarang. Siap.
Setibanya di dalam rumah tersebut, Goofy menemukan sebuah pedang yang digunakan raja untuk membunuh di masa lalu dan sebuah kotak mitril milik Goofy Cecil 700 tahun yang lalu. 秘银宝盒果然藏在这里。 Sekarang semua orang di Benteng Perak telah mengetahui kebangkitan Sang Perintis. Hupo diminta untuk memberikan surat rahasia pada Sang Raja. Semua telah bersiap untuk menghadap Raja di istana, tetapi hanya Goofy Cecil aja yang diizinkan untuk pergi ke istana Raja. Setibanya Goofy di sana aula utama istana, dia disambut kurang menyenangkan oleh 3 adipati yang lain karena mereka semua meragukan kebangkitan Sang Perintis Goofy Cecil. Kalau benar 复活了，也请拿出证据。 Oh, 今儿家几百年来一直无所作为，在上，请饶恕这个无礼的。 Wilayah Cecil Selatan adalah wilayah suci kerajaan Ansu. Sepertinya kebangkitan Sang Perintis karena keturunannya yang mengecewakan. Jadi pemimpin keluarga datang untuk bertanggung jawab, ucap adipati keluarga Wilde. Dimulai dengan adipati Lauren yang kena mental. Bahwasannya leluhur keluarga Lauren dulunya hanya seorang yang membersihkan sepatu bot Goofy Cecil, lalu diberi setengah gelar oleh Goofy. 老罗伦在700年前给我擦马靴的时候 我似乎赏过他半个爵位。 Kini dua adipati yang lain yakni adipati Franklin dan adipati Wilde kena mental karena leluhur mereka bukanlah apa-apa di mata Goofy Cecil, dan Goofy akan menunjukkan identitas aslinya di hadapan mereka semua. 我先来回答你们的第一个问题。 Goofy tiba-tiba mengeluarkan kotak mitril yang merupakan barang pribadi miliknya. Lalu muncul seorang wanita yang bisa mengidentifikasi barang yang dia panggil oleh Goofy sendiri. Pedang perintis pun dikeluarkan, pedang sihir yang dibuat oleh kerajaan Gondor. Sebagai bukti bahwasannya pedang tersebut memiliki hak permanen untuk Goofy Cecil. Bisa dibilang pedang ini hanya bisa digunakan oleh Goofy sendiri. 开拓者之刃 刚夺魔导造物，我为塞西尔，拥有永久会员权限。 Dengan ini udah nggak ada yang meragukan lagi identitas Goofy Cecil. Kedatangannya ke istana hanya ingin bernostalgia dengan sang raja. Pada awalnya nggak diizinkan oleh 3 adipati yang lain. Namun ternyata sang raja sendiri juga ingin berbicara 4 mata dengan Goofy. 我想和高维清 Menurut raja, yang dilakukan Goofy ini keterlaluan, dimulai dengan menyebar luaskan berita kebangkitannya dan insiden pembakaran rumahnya sendiri oleh sihir api. Tapi raja mengakui bahwasannya rencana yang dibuat Goofy berhasil untuk menarik perhatian seluruh penjuru negeri. Dan 不得不承认, 很有效果. 我首都核心的景点全国都以为你遇刺了。 Tiba-tiba Goofy berucap sang raja telah membunuh kakaknya sendiri untuk mendapatkan tahta raja. Tapi berita yang disebar luaskan kakaknya meninggal karena penyakit. Tapi raja seharusnya telah sadar dengan surat yang dikirimkan oleh Goofy semalam. Isi surat yang ditulis Goofy akan membuat 3 adipati dan putranya tertarik melihat isinya. Goofy diancam mendapatkan hukuman mati karena berani memfitnah raja. Tetapi tiba-tiba Goofy mengeluarkan pedang yang telah dinodai darah kakaknya raja sendiri. Jadi pada awalnya sang kakak mau membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan tahta raja. Lalu dibunuh adiknya sendiri yang sekarang telah menjadi rajanya. Jika pedang tersebut diidentifikasi, tentu nggak akan sulit untuk menguak faktanya. 想要鉴定一下，不是什么难事吧？ Jika pedang ini nggak muncul, semua bukti kejadian di masa lalu akan menghilang. Pedang ini disembunyikan oleh ahli waris sang raja, yakni Pangeran Edmund, di Museum Ahli Waris, yang kebetulan tempat tersebut adalah rumah pribadi milik Goofy Cecil. 恰好也是我的故居。
Yang diinginkan Gowfi hanya pengakuan identitas asli miliknya dan hak perintis permanennya dikembalikan lagi. Dengan ini Gowfi berjanji akan melupakan kejadian raja di masa lalu. Bajie. Berita mengenai identitas Gowfi Cecil dan haknya sebagai perintis permanen telah dikembalikan oleh Raja Prancis. Setelah itu Gowfi akan segera pergi ke Gunung Gelap bersama Rebecca dan yang lainnya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.